Polres Asahan AKBP Yemi Mandagi dengan didampingi Wakapolres Kompol Muhammad Taufik beserta jajarannya sambut kunjungan kerja anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Ali Umri dan rombongan. Kedatangan anggota Komisi 3 DPR RI ini juga dalam rangka kunjungan kerja sesuai dengan daerah pemilihan di beberapa kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Muhammad Ali Umri saat dimintai keterangan mengatakan bahwa sesuai rapat kerja di Komisi 3 bersama Kapolri akan mengusulkan beberapa pilihan-pilihan untuk membantu kinerja kerja Polres-Polres di Sumatera Utara yang bertujuan agar memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat. Kemudian Ali Umri juga berjanji akan mengusulkan tambahan satpol air di beberapa titik perbatasan pantai untuk menghadang masuknya narkoba melalui jalur laut. Kita dalam rapat kerja dengan Pak Kapolri itu selalu menyampaikan misalnya di daerah ini ada 5 kecamatan, 1 kapolsek, dan tingkat polsek itu mesti di bawah dari segi pangkatan. Inilah yang akan kita usulkan nanti melalui Kapolda, ya, ada proposalnya ini akan kita sampaikan bagaimana ya dengan ini kan kalau kita lihat tadi dengan jumlah penduduk yang hampir nggak salah saya 300.000-400.000 ya 600.000 dengan kepolisiannya itu udah 1:900 ini kan perlu ya. Perlu lagi ada apa namanya semacam kepolisian lah dibuat di sini atau polsek diperbanyak seperti itu supaya apa tujuan kita kan bagaimana masyarakat ini tenang senang gitu. Ya, aman. Targetnya ya. Kapan tuh Pak kira-kira? Ini kan kita sampaikan tentunya kan masalah anggaran semuanya ya kalau anggaran sudah tertutup dengan yang lain-lain insya Allah ini akan terrealisasi. Dan pol iron aja kan tidak punya gitu Pak? Ya, benar ya. Mungkin Pak Kapolri nggak tahu kalau Asahan ini dikelilingi laut, ya ada laut. Jadi ini nanti dengan inilah kita turun. Nanti akan kita sampaikan agar harus dibentuk pol air, ya satpol air di sini bukan hanya di Tanjung Balai aja. Tanjung Balai itu kan pintu masuk aja dia. Jadi kalau tidak dijaga di pinggiran laut, tadi saya sudah jelaskan di dalam paparan Pak Kapolres tadi kita sudah jelaskan juga bahwasanya kita harus tetap menjaga di pinggiran-pinggiran laut. Kenapa masukan narkoba itu dari laut? Ya, kalau kita tidak bentuk itu satpol airnya, nah itu berat juga kita karena itu perbatasan dengan Malaysia. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih, Pak. Ya.